Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Populi Center, sebanyak 41% kaum profesional tidak senang dengan Jokowi maju sebagai calon presiden. Usep Ahyar, peneliti Populi Center, mengatakan meski kaum profesional Jakarta jumlahnya sedikit, namun dalam konteks opini publik sangat menentukan. Survei terhadap kalangan profesional dilakukan pada 27 Maret hingga 2 April dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 orang di 5 kota di DKI Jakarta. Hasil survei menyebut 80% respon setuju kinerja Jokowi tidak hanya pencitraan, namun setelah Jokowi dicalonkan sebagai presiden, 41% kalangan profesional tidak setuju dan 49% masih tetap suka dengan Jokowi, sedangkan 10% menjawab tidak tahu. Ulas tentang 8,67 sekaligus